Zoom-nya saya dulu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini memasak ya ibu-ibu. Nyalakan kompor dulu. Masukkan bumbu yang sudah saya blender. Ini tomat, bawang putih, bawang merah, kemiri, sama cabai rawit dan cabai merah. Semuanya saya blender jadi satu ya ibu-ibu. Sebelumnya bumbunya saya godok ya ibu-ibu biar tidak langu dan biar cepat apa itu blendernya biar cepat lembut. Ini tadi masih ada sisa apa bumbunya, saya kasih air eman-eman biar tidak mubazir. Saya ulang ya ibu-ibu, bumbunya ini tadi bawang putih, bawang merah, tomat, cabai rawit, cabai merah, tambahkan satu butir kemiri, satu bungkus Royco. Tambahkan gula Jawa satu keping aja. Tambahkan kecap Bango sedikit aja. Kecap Bango. Aduk perlahan-lahan. Masukkan ikan. Saya pakai ikan salem. Yang ini semuanya sudah saya bersihkan kotorannya. Saya ambil duri-durinya dan saya potong-potong seperti ini. Sudah dicuci bersih. Ini saya masak sarden ikan salem. Bisa digoreng dulu juga bisa ibu-ibu, kalau saya tidak saya goreng dulu biar menghemat. Udah apa langsung seperti ini enak. Yang penting apa itu bumbunya. Baunya sudah enak sekali. Baunya sudah semerbak kemana-mana ini. Bikin perut kita menjadi keroncongan, cepat lapar.
tunggu biar matang dulu. Agak asat dulu ya Ibu, biar bumbunya bisa merasuk dan sempurna rasanya, pasti ngelawoi, lezat sekali. Baunya sedap sekali. Biar asat dulu ya Ibu-ibu. Durinya panjang sekali. Nah, resep saya ini tadi ibu-ibu bikin sarden ikan salem yang pastinya enak dan lezat. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, dan semoga ibu juga mau mencoba. Siapapun yang melihat video saya doakan sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan jalan rezeki, berkah, barokah, dan sukses selalu ibu-ibu. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.